prediksi Manchester United versus Twente 26 September 2024. Reuni Erik ten Hag di Old Trafford. Pada Kamis 26 September 2024, Manchester United akan menjamu FC Twente dalam laga fase grup Liga Eropa 2024-2025 di Old Trafford. Pertandingan yang dimulai pukul 02.00 WIB ini bisa disaksikan secara langsung melalui live streaming di BN3 di platform video. Pertemuan ini merupakan yang pertama kali antara kedua klub, dengan Manchester United yang memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa dan Twente yang sedang dalam performa impresif di Liga Domestik. Pertandingan ini akan menjadi ajang reuni bagi pelatih MU, Erik ten Hag, yang sebelumnya pernah membela Twente sebagai bek sentral antara tahun 1996 dan 2002. Bagi ten Hag, ini bukan sekadar laga biasa, melainkan juga momen nostalgia menghadapi mantan klubnya. Di atas kertas, MU tampak lebih diunggulkan. Tetapi Twente juga sedang dalam performa baik setelah menang telak 5-0 atas Almere City di Eredivisie Belanda. Pertandingan antara Manchester United dan Twente dijadwalkan berlangsung pada Kamis 26 September 2024. Kick-off dimulai tepat pada pukul 02.00 WIB. Laga ini merupakan salah satu pertandingan dari matchday pertama fase grup Liga Eropa, di mana sejumlah tim besar Eropa juga akan berlaga pada malam yang sama. Pertandingan akan dilangsungkan di markas Manchester United, Old Trafford, yang dikenal dengan julukan The Theatre of Dreams. Stadion ikonik ini diperkirakan akan penuh dengan dukungan supporter MU yang menginginkan kemenangan setelah hasil imbang 0-0 melawan Crystal Palace di Premier League beberapa hari sebelumnya. Pertandingan ini menarik perhatian karena beberapa faktor. Pertama, Erik ten Hag pernah bermain untuk Twente, sehingga laga ini bernuansa emosional bagi sang pelatih. Kedua, performa kedua tim saat ini cukup kontras. Twente baru saja meraih kemenangan telak 5-0 atas Almere City di Eredivisie, sementara Manchester United harus puas dengan hasil imbang melawan Crystal Palace, meskipun mendominasi jalannya pertandingan. MU yang bermain di kandang jelas ingin memperbaiki hasil terakhir mereka, sementara Twente akan mencoba mempertahankan momentum positif. Selain itu, penampilan individu pemain-pemain kunci seperti Bruno Fernandes di MU dan Sam Stein di Twente bisa menjadi faktor penentu hasil pertandingan ini. Manchester United akan mengandalkan beberapa nama besar seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Rasmus Højlund di lini serang. Namun, kiper Andre Onana juga menjadi sorotan setelah tampil gemilang di laga terakhir dengan 4 penyelamatan penting. Di kubu Twente, Sam Stein yang mencetak 2 gol dalam laga terakhirnya akan menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan MU. Kedua tim diprediksi akan menggunakan formasi yang sama, yaitu 4-2-3-1. Erik ten Hag kemungkinan akan menurunkan Onana di posisi penjaga gawang, dengan duet Harry Maguire dan Johnny Evans di jantung pertahanan. Di sisi Twente, kiper Lars Unnerstall dan bek Mads Hilgers akan berperan penting dalam mengawal lini belakang. Melihat performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir, Manchester United diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Namun, Twente juga tidak bisa diremehkan, terutama setelah kemenangan impresif mereka di Liga Domestik. Prediksi skor akhir untuk laga ini adalah 2-1 untuk kemenangan Manchester United, dengan keunggulan tipis berkat dukungan dari supporter dan kualitas pemain yang dimiliki. Dengan hasil ini, MU diharapkan bisa membuka langkah di Liga Eropa dengan kemenangan. Sementara Twente tetap berpotensi memberikan kejutan jika bisa mempertahankan performa apik mereka.